Marilah sama-sama kita mulakan pertemuan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Barisan AJK, Surah Ukhuwah, seterusnya Tuan-Tuan, Puan-Puan, Hadirin Hadirat, Muslimin Muslimat, Datuk-Datuk, Datin-Datin yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan rasa syukur pada Allah Ta'ala kerana dengan limpahan kurnia, kasih sayang dan inayah dapat sama-sama kita bertemu pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan pada pagi ini sebagai pertemuan yang dicatatkan oleh para malaikat sebagai pertemuan yang terbina atas rasa cintanya kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sesungguhnya apabila kita bertemu dan berpisah lillahi ta'ala akan membolehkan kita mendapat perlindungan di hari yang tiada lagi perlindungan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sediakan buat mereka yang bertemu dan berpisah atas niat itu. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan tidak lupakan para sahabat. Doa yang berpanjangan buat kaum muslimin yang berada di Syria dan di Palestin di seluruh dunia agar kemenangan dan bantuan sentiasa bersama mereka. Dan sekiranya sebahagian daripada mereka gugur di medan pertempuran, kita mengharapkan agar Allah Ta'ala tempatkan mereka di tempat yang terbaik. Dan pada masa yang sama apabila kita mendoakan kebaikan untuk orang Islam yang lain, malaikat akan mendoakan perkara yang sama buat diri kita. Maka kalau nak banyak kebaikan didoakan pada diri kita, maka banyakkanlah doa kebaikan untuk orang Islam yang lain. Sebab doa itu adalah doa untuk diri kita. Tuan-tuan hadirin muslimin, kita berada di ambang Isra' wal Mi'raj, yang mana kita semua sedia maklum peristiwa ini merupakan satu hadiah daripada Allah SWT yang memperjalankan Nabi SAW di malam yang penuh dengan keberkatan itu. Kalau kita tension, kitalah tension. Kita selalunya beli tiket flight, travel. Pantang ada mata fair, mesti beli punya tiket. Murah, mata fair kan murah tiket. Pergi Europe, pergi Korea, pergi Jepun, pergi China, pergi Balkan, pergi Australia, pergi New Zealand. Mana sajalah, pendek kata kalau cuti panjang sikit memang confirm beli tiket flight belah malah duduk Malaysia tension kan. Dan itu tanda kita nak release tension, nak tengok tempat orang padahal tak ada benda pun.
Kan orang luar datang ke Malaysia tengok bagus, cantik Malaysia, benda cantik, pergi tempat dia pula. Nabi SAW diperjalankan juga, travel juga. Tapi travel Nabi cukup luar biasa. Bukan sekadar travel dekat atas bumi daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa, tapi Nabi naik ke langit yang tertinggi. 7 lapis langit, tuan-tuan, yang bilik Zub naik. Perjalanan itu, tuan-tuan, bukan sekadar hadiah. Malah perjalanan itu adalah perjalanan kekasih menuju yang dikasihi. Apatah lagi kalau kita travel tu jumpa kekasih. Kan? Kalau kita terpisah jauh, PJJ, perkahwinan jarak jauh. Ha, siapa pernah merasa, dia tahulah seorang, dia kena kerja overseas, kerja kat Qatar sebagai contoh, bini kat rumah, alah nak balik tu seronok. Kalau nak pergi tu rasa tension, aduh nak kena pergi ke. Ha, kawan saya tu dia kerja kat Pakistan. Selang 3 bulan baru balik. Dia kata kalau balik tu, ya Allah, rasa macam tak nak pergi dah Pakistan. Tapi sebab kena kerja, kena pergi jugalah Pakistan. Travelling, bertemu kekasih merupakan satu reward yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala perjalankan Nabi sebagai hadiah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi diuji dengan pelbagai sudut. Tuan-tuan, sudah menjadi lumrah sebelum kita mendapat reward, kita kena uji dulu. Sebelum kita boleh dapat SPM straight A's, kita mesti struggle dulu. Bangun malam, study, buat kerja rumah, buat assignment, pergi tuition. Sebelum boleh dapat 4 flat universiti tu, oh, macam-macam usaha dia dah lakukan. Beza tuan-tuan budak 4 flat dengan budak 2-pointer. Kan 2-pointer tu dapat-dapat, tak dapat sudah. Tu point tu pun mujur. Lecturer kata, kesian kamu, mak kamu susah, kamu tahu. Saya luduhkan kamu ni pasal mak kamu je. Kalau tengokkan cara kamu study, tak layak pun 2-pointer. Tapi dapat 2-pointer. Tapi yang 4 flat, yang Dean Lee, siapa semua tuan-tuan, memang confirm dia study sungguh. Dia struggle sungguh-sungguh dan dia layak dapat 4 flat. Contoh, kita ada perniagaan, kita nak bangunkan perniagaan, kita ada struggle dia. Nak kena study market, nak kena buat paperwork, nak kena submit, nak masuk tender, kena tipu sikit, kena tahan duit under table. Oh tak boleh tuan, lepas tu bagi jugalah, oh tak boleh tuan. Nak luluskan projek kan, mana dah jadi, kadang-kadang dah jadi uruf, dah pelik, tak nak macam mana kan? Jatuh bangun dalam, tapi akhirnya kita sukses, kita berjaya sebab kita struggling. Baginda sallallahu alaihi wasallam, sebelum baginda diperjalankan pada malam yang berbahagia itu, tuan-tuan, Nabi diuji dengan 4 sudut. Saya konklusikan ada 4 sudut Nabi diuji. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi diangkat menjadi rasul, Nabi digelar dengan gelaran yang teruk-teruk. Daripada seorang yang digelar Al-Amin, lelaki yang paling dipercayai, the most trusted man in Mekah, Muhammad. Orang yang paling dipercayai, Muhammad lah. Jejaka yang paling dijadikan sandaran, contoh akhlak yang terbaik, baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi digelar Al-Amin, tangan Nabi ini yang memegang Hajar Aswad, meletakkan di tempatnya. Kan berlaku banjir besar, Nabi lah yang diberikan kemuliaan untuk mengangkat Hajar Aswad, letak di tempatnya. Kabilah-kabilah lain, ketua-ketua kabilah lain, seorang pun tak boleh pegang. Nabi datang, Nabi tebarkan selendang Nabi, Nabi angkat Hajar Aswad, letak atas selendang. Ketua-ketua kabilah pegang di penjuru selendang, angkat sama-sama. Sampai dekat dengan tempat Hajar Aswad, Nabi yang angkat, tangan Nabi yang mulia ini angkat Hajar Aswad, letakkan di tempatnya. Orang macam ni, di saat dia bawa Islam, Nabi digelar sebagai sahirun, kadzab, majnun, syair. Sahir, ahli sihir. Majnun, gila. Kadzab, menipu. Syair, ahli sihir. Tuan-tuan, gelaran-gelaran ini gelaran yang teruk. Terlebih-lebih lagi gelaran kadzab. Bagi bangsa Arab, dia ada beberapa gelaran yang kita tak boleh simply-simply sebut depan dia. Dia akan melenting, silap-silap boleh perang dunia. Antaranya kadzab. Macam gelaran yang digelar kepada Musailamatun kadzab. Musailamah menipu pasal dia mengaku dia Nabi.
Kazab, kazab ni bukan, oi jangan sebut tuan-tuan. Dia boleh melenting dan dia boleh take it seriously. Dia akan cakap, apa janji aku yang aku tak tunaikan pada kamu? Dia marah begitu. Anta kazib. Ah, dia silap. Silaplah kita tuan-tuan. Satu lagi kita tak boleh panggil. Satu lagi kita tak boleh panggil dia apa? Himar. Himar tak boleh. Menipu tak boleh. Keldai tak boleh. Kau ni apalah. Baral. Dia kata, ah, dia silap lah. Kita panggil dia lembu tak apa. Kau ni lembab macam lembu lah. Haa, okey. Kau ni bising macam ayam. Oh, okey. Lompat-lompat macam monyet. Okey. Tapi kita panggil dia himar. Haa, silap tuan-tuan hari tu. Memang confirm lembab biji mata. Kau panggil aku apa? Himar. Keldai. Kita, keldai. Okey, binatang tu. Okey, okey. Keldai, okey. Monyet tak boleh. Kau ni monyet. Haa, kau ingat aku tak bayar zakat bagi aku monyet? Haa, silap tuan-tuan. Ha, kan? Kita tak boleh. Bangsa Arab tak boleh, okay, himar. Apatah lagi gelaran kazzab, pendipu yang disandarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi yang dimuliakan, Nabi dihormati, Nabi digelar kazzab di saat Nabi membawa risalah tauhid ini ke seluruh penduduk kota Mekah. Dan di kemuncak itu tuan-tuan, Nabi pergi ke Taif. Setelah sahabat-sahabat dihina, sahabat-sahabat diseksa di Mekah. Bukan Nabi sahaja mendapat cercaan, sahabat-sahabat yang masuk Islam juga dapat cercaan. Sayyidina Bilal dibaringkan di atas pembaringan, di atas batu, dihempapkan batu. Bilal dia macam burger dah tuan-tuan, atas batu, atas batu, tindan. Bilal hanya sebut ahadun ahad, ahadun ahad, Allah itu satu, Allah itu esa, 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 esa. Ha. Kita ahad juga, tapi kejut anak subuh, bangun, lom, ahad lom, subuh ahad. Ayah ahad je, ahad tidur balik. Subuh ahad tak payah bangun subuh ke? Tidur balik katanya. Keluarga Yasir semuanya mati kerana mempertahankan Islam. Maka Nabi pergi ke Taif minta bantuan. Minta bantuan, Nabi belum sampai. Sampai sesampai-sampainya di Taif, Nabi dibaling batu, pecah berderai batu tersebut di atas Nabi. Dan akhirnya Nabi berdarah sampai masuk dalam kasut. Basahnya kasut Nabi dengan darah. Sebab Nabi bawa Islam. Bangsa Arab tuan-tuan, walau macam mana pun bencinya, tapi kalau dia datang sebagai tetamu, bangsa Arab selalunya dia akan raikan. Dan kalau juga dalam fiqh berperang, fiqh kita berperang, kalau musuh datang mana-mana minta bantuan, kita kena tolong. Ha, itu konsep asal berperang menurut perspektif Islam. Sebab dengan sebab kita tolong dia, mungkin esok dia tak mau perang dah. Pasal dia terhutang budi dan dia nampak keindahan Islam. Mana-mana datang, tuan tolong tuan, anak apa, isteri saya nak bersalin. Dia musuh kita, dia nak bersalin, tolonglah saya. Wajib tolong. Kalau dia datang tanpa senjata lah. Kalau pedangnya bersarung, tuan tolong tuan. Ah, okey. Aku tolong kamu. Esok ingat. Ah, begitu. Fiqh dalam keadaan berperang, kalau orang minta tolong, kena tolong. Kalau komunis datang malam-malam minta bantuan, kena tolong. Dengan syarat dia tak pegang senjata lah. Kalau dia pegang senjata, kita minta, eh ni macam ni senjata tu hunus. Nabi SAW pergi ke Taif minta bantuan, Nabi tak dapat. Nabi dibaling batu, Nabi sampai duduk bersiku. Sampai di Taif itu ada masjid siku. Sebab Nabi tengah duduk sakit, tempat itu dijadikan masjid. Nabi bawa Islam sampai kena baling batu. Kita baru jadi HQ surau ataupun jadi sebagai komiti, kita sekadar berpeluh ketiak je, pasang banner. Ui panas Ustaz, panas. Pasang banner pun depan sini je, tak sampai macam Masjid Ridwan sampai sekeliling satu seantero Gombak tu, Masjid Ridwan saja punya banner. Oh, okay. Kita guna Facebook Ustaz. Kita ada ni video sampai satu Malaysia Ustaz sekarang. Okay. Nak pendek ceritanya, bila Nabi bawa Islam, Nabi dibaling batu, Nabi nak balik, Jibril kata, wahai Muhammad, kamu ni teruk benar dah bawa Islam. Kau tolong bagi izin aku nak hempas Taif sekarang, Mekah sekarang dengan bukit-bukit ni. Nabi kata, oh, tak, tak, tak. Walau apa pun terjadi, aku bukan itu yang aku minta, wahai Jibril, aku harapkan akan ada Islam lahir daripada mereka yang kufar ini, ataupun mereka ini akan Islam satu hari nanti. Sabar Nabi dan positifnya Nabi bila Nabi bawa Islam, walaupun Nabi dapat cercaan dan hinaan oleh orang-orang yang Nabi, kadang-kadang Nabi lebih sayang mereka ni. Tuan-tuan,
Cerita ujian yang pertama ini, cerita itu membawa satu ujian, pengajaran pada kita semua, iaitu apabila bawa Islam, tak semua orang suka. Nabi SAW sebelum diangkat ke peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi dicabut, hilang kawan-kawan. Hilang habis kawan semua. Nabi dibenci. Jadi kalau orang yang bawa Islam, dia expect orang suka. Dia dah menyanggahi sunnatullah. Nabi sendiri pun berhadapan dengan ujian. Para anbiya semua diuji. Bukankah mereka ini golongan yang terbaik? Kan? The best nation, the best manusia yang terbaik yang pernah Allah ciptakan adalah kumpulan para anbiya. Mereka hilang kawan-kawan, bahkan sebahagian mereka hilang ahli keluarga sebab membawa Islam. Jadi kalau kita di akhir zaman ini, kalau bawa Islam, kalau hilang kawan-kawan, sebahagian itu Nabi telah lalui. Normal. Tapi kalau kita bawa Islam, kita dipampered, kita diagungkan, there is something wrong somewhere. Kita ni bawa Islam nak cari redha manusia ke atau cari redha Allah? Kadang-kadang kita nak bercakap pasal Islam, kita bukan bercakap benda yang betul. Kita bercakap biar comfort orang depan. Oh, seronok. Memang confirm lah seronok. Pasal Nabi tak ajar begitu. Nabi ajar bila sebut tentang kebenaran, bila sebut tentang Islam, pasti akan ada orang benci. Yalah, kalau kita tengah bersembang, tengah atur program, tiba-tiba sebahagian kata, jom kita buat karaoke, kita pun mencelah. Minta maaf tuan, karaoke ni janganlah, nanti kan jadi macam lain pula, nanti joget lambat apa semualah karaoke, nanti kan orang duk terkenang-kenang kisah-kisah silam. Jangan-jangan. Ada orang marah, dia ni apa, teruk benar. Itu pun tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, apa yang boleh. Bila Nabi nak dibawa oleh Allah dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi terlebih dahulu diuji dengan kehilangan seorang sahabat. Bukan seorang sahabat, sekumpulan besar kepercayaan kepada Nabi sebagai seorang pemuda. Amin. Satu. Dua. Baginda SAW selepas daripada peristiwa itu, Nabi pulang ke Mekah. Tidak lama tuan-tuan, akhirnya seluruh Bani Hashim diboikot besar-besaran. Peristiwa yang kedua yang telah dilalui oleh baginda SAW setelah bawa Islam, ceritanya Nabi kena boikot, kena pulau. Bukan sekadar Nabi, seluruh keluarga Nabi Bani Hashim di pulau habis-habisan. Seluruh kabilah yang berada di kota Arab, di tanah Mekah itu, membuat perjanjian sesiapa sahaja mesti boikot Bani Hashim. Dan perjanjian itu digantung di dalam Kaabah. Dan mulai hari itu tuan-tuan, duit-duit yang ada pada Bani Hashim tidak laku diperdagangkan, dan mereka tidak ada bahan mentah untuk makan. Kita ni tuan-tuan, seronok hidup ni sebab boleh makan. Nah, apa jadi kalau tak boleh makan? Hilang nikmat hidup. Rumah besar macam mahligai tapi tak boleh makan. Makan bubur nasi. Aduh, tak hilang nikmat. Baik tak ada rumah besar tapi makan, ya Allah, macam membela kamu ya, makan sampai 3-4 pinggan ni bela. Ni orang ke beruang ni makan? Seronok kalau belanja orang dah boleh makan banyak. Kita pergi travel, pergi Perancis ke, pergi Europe country ke, insulin tak bawa. Aduh. Dia kencing manis, insulin tak bawa. Pergi Europe country nak makan apa? Tak boleh makan, dah tengok je. Sebab insulin tak bawa. Cucu bawa, Datuk, Atuk ni secret resepi, happy birthday. Oh, jap, Atuk punya insulin tak ambil lagi kat hospital Lampang, tunggulah. Tunggu, tak boleh makan. Kita sakit gigi, boleh makan? Letaklah macam-macam, tapi sakit gigi tak boleh makan. Ataupun gigi palsu hilang, tak boleh makan aku. Orang sakit, payau rasa makanan, hilang nikmat makan, hilang nikmat hidup. Baginda SAW dan seluruh Bani Hashim mendapat ujian hilang nikmat makan. Bukan sekadar nikmat makan, tak ada benda pun nak makan. Nabi terlihat sahabat-sahabat makan rebusan daun kering dan ranting-ranting kayu, direbus dan dimakan itu. Rebusan ranting. Zaman Jepun, ada tak zaman Jepun sini hidup? Zaman Jepun mahu 80-an and above lah. Rasa semua 40-an, sama rasa macam 20-an semua depan saya ni. Muda-muda dah. Nah, rasanya tak ada hidup zaman Jepun. Zaman Jepun, ni bukan saya lah cerita, orang cerita.
kami makan ubi kayu, Ustaz. Betul saya cakap, Haji, Nabi makan kayu je. Ay, lagi teruk dia pun. Ha. Kalau ubi kayu cecah dengan kelapa, buah gula sikit, sedap je. Oh ya, tidak, ya, sedap juga ubi kayu. Nabi kayu ranting ni Nabi makan. Allah, kasihan Nabi. Ha, sebab apa? Sebab Nabi bawa Islam. Nabi terpaksa melihat ibu-ibu yang melahirkan anak, ibu-ibu yang menyusukan anak, anak menangis tak ada susu. Kita tuan-tuan, kalau tengok anak menangis, Allahu Akbar. Kalau pukul 12 malam anak lapar nak makan, kita cari juga kedai mamak. Kau buat masak sekarang, aku anak aku sakit nak makan. Kita balik ofis, balik rumah daripada pejabat, ada bawa nasi bungkus. Anak kata, "Ayah lapar lah, ayah, ha, kau makan." Kita tak makan lagi tak apa, biar anak makan dulu. Itu lumrah alam. Kita tengok budak kecil tak makan, kita rasa, "Eh, bagilah dia makan." Kita tak apa, mak pandailah mak nak makan nanti, kamu makanlah ya nak. Tapi Nabi SAW berhadapan, "Nak, mak tak ada benda nak bagi nak." Sebab mempertahankan Nabi Islam. Dan bukan sekadar itu, bahkan orang yang tidak Islam di kalangan Bani Hashim turut mendapat tempias, antaranya Abu Talib. Abu Talib juga mendapat kesan boikot itu sebab seluruh Bani Hashim. Abu Talib yang tak Islam pun tak semena-mena dia kena boikot. Dia sabar dan bertahan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan, Nabi terpaksa berhadapan, bukan sekadar Nabi lapar, Nabi terpaksa bayangkan, terpaksa berhadapan orang yang Nabi sayang juga terpaksa berlapar pasal Nabi. Ujian buat Nabi. Kita biar kita susah untuk orang tak apa, jangan orang susah untuk kita. Kita rasa macam tak, eh, tak boleh lah kan? Kita nak biar susah sama-sama tak? Ha, begitulah lebih kurang. Ataupun biar kita susah untuk orang, itu kita punya pengorbanan. Tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah perjalankan Nabi bertemu dengan Azza wa Jalla, Allah terlebih dahulu cabut satu nikmat, iaitu nikmat keselesaan hidup. Secara umumnya kalau kita bawa Islam, memang hilang sedikit-sedikit, tak banyak sedikit keselesaan hidup. Beza tuan-tuan, orang yang jadi AJK surau dengan orang yang bukan AJK, beza. Di saat orang lain boleh lepak tengok TV, dia kena mesyuarat AJK. Oi, tension tu. Okay. Di saat orang lain boleh lepak pergi jalan-jalan, dia kena bersihkan jamban, dia kena pergi touch up tu, touch up ni, gotong royong, AJK dulu kena. Taik cicak jatuh, AJK mana AJK? Hey, dah ada AJK, taik cicak tak kerti nak basuh, kena AJK lagi. Jamban sumbat, AJK mana AJK? Jamban sumbat pun AJK kena. Sampah tergedang apa semua, AJK mana? AJK lagi. Lepas makan tak basuh pinggan mangkuk, AJK kan ada, tak payah basuh, AJK lagi. Nak ceritanya bawa Islam ni, paling kurang jadi AJK surau, pasti akan kena buat extra kerja. Hilang comfort zone tu, hilang. Elok boleh berjalan, eh tak boleh, kita ada ceramah umum weekend ni. Alamak, ceramah umum, awak kena ada, awak AJK. Oh, minta maaf lah nak, cakap kat anak dia, kita cancel pergi Tioman ya. Pasal, alamak, ayah kena attend, ada ceramah agung. Eh, ceramah agung pula dah. Ada ceramah, apatah lagi mesyuarat agung. Pendek kata tuan-tuan, bawa Islam ni memang hilang. Hilang nikmat hidup. Itu baru sedikit AJK surau. Belum cerita bab besar yang memegang apa-apalah tuan-tuan pasal Islam. Bukan sekadar hilang kawan, bukan sekadar orang benci, malah dia terpaksa sacrifice nikmat-nikmat hidup dia. Macam mana Nabi SAW terpaksa korbankan nikmat hidup, sebahagiannya nikmat makan, harta-harta benda mereka terpaksa digadaikan untuk mempertahankan, untuk survive. Sebab Islam. Pengajaran yang kedua, bila bawa Islam memang akan hilang sedikit keselesaan hidup, terutamanya dari sudut sumber kemakanan dan sebagainya. Dua. Tiga. Sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dalam malam yang hebat itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa individu yang paling Nabi sayang. Siapa dia? Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah merupakan orang pertama dalam sejarah hidup Nabi yang memberi bantuan secara motivasi, bantuan moral, bantuan kepercayaan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terus berdakwah menyebarkan Islam. Nabi turun daripada Gua Hira, Nabi kata pada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku."
Nabi tak sebut zamilini. Kalau bahasa Arab cakap dengan seorang perempuan mutakallim muannas wahid seorang, zamili, selimutkan aku seorang, ijlisi, kuli. Kalau cakap perempuan, dia memang cakap macam tu, dia kena tambah ya saja. Kalau ambil bahasa Arab dia fahamlah. Tapi di saat bercakap dengan Khadijah, zamiluni, tolong selimutkan aku, macam cakap dengan ramai orang. Maksudnya Khadijah walaupun seorang, tapi yang Khadijah bagi support macam satu pasukan, memberi Nabi rasa sangat selesa. Khadijah datang, wahai suami, aku selimutkan kamu. Wahai Khadijah, aku jumpa makhluk ni, dia peluk aku, dia suruh aku baca, aku tak tahu baca, aku rasa macam aku nak mati. Ya Khadijah. Khadijah kata, wahai suamiku, mustahil Allah Ta'ala akan sia-siakan orang yang baik macam kamu. Kamu baik pada anak yatim, kamu menyambung silaturahim, kamu bantu orang miskin. Mustahil Allah akan mensia-siakan hidup macam kamu, orang macam kamu. Tak apa, sabar dan bertenang. Khadijah siap pergi jumpa, bukan sekadar Khadijah duduk situ. Khadijah pergi jumpa pak saudaranya Waraqah bin Naufal. Wahai pak cikku, kamu ahli kitab, boleh tak kamu ceritakan Nabi aku ni dia jumpa makhluk yang sekian. Waraqah masa tu dah buta dah. Dia kata, wahai Khadijah, izinkan aku berjumpa dengan suami kamu. Maka dibawalah Nabi Muhammad bertemu dengan Waraqah. Wahai Muhammad, makhluk yang kamu jumpa itu namanya Namus. Makhluk yang sama Musa jumpa, makhluk yang sama Isa jumpa, dan kamu jumpa makhluk yang sama, berarti kamulah Nabi yang terakhir. Pula tadi dah jumpa makhluk, ni begitu Nabi yang terakhir pula. Dan kalau aku masih muda, kata Waraqah bin Naufal, kalau aku masih kuat, ingin sahaja aku menjadi orang yang mempertahankan kamu di saat kamu diusir keluar daripada kaummu, daripada kampungmu. Satu lagi ramalan, dah lah bukan sekadar Nabi, malah diusir keluar dari kampung. Satu lagi ramalan yang Nabi terpaksa terima. Khadijah datang, wahai suami, kamu boleh buat. Kamu sabar, kamu bertahan, kamu boleh. Sumbangan Khadijah, tuan-tuan. Kekuatan motivasi. Tuan-tuan, antara kekuatan fizikal dengan kekuatan motivasi, mana yang lebih penting? Motivasi. Kekuatan dalaman, kekuatan mahu buat, itu lebih penting daripada kekuatan tahu buat tapi tak mahu buat. Mencetuskan mahu, dia boleh develop kemampuan. Mahu dan mampu. Bila Khadijah bagi Nabi, wahai suami, kamu boleh. Nabi dari sudut fizikalnya, Nabi tak larat pun, Nabi kuat gagah bertempur dengan seluruh penduduk kota Mekah. Kita beza orang yang boleh pergi masjid dengan orang yang tak pergi masjid. Macam itulah sifat yang mahu dan tak mahu ni. Dari sudut fizikal, memang badan, kadang-kadang orang tu badan dia sado, tuan-tuan. Sado, ya Allah, makan besi. Dia bukan angkat besi. Besi tu kalau dia makan, dia makan, tuan-tuan. Memang urat dawai itu lang besi. Badan. Tuan-tuan pergi gym, tengok, ya Allah, badan ni orang ke beruang ni, ya Allah. Kalau dia makan telur, macam biawak makan telur. Dia sedutnya telur tu. Satu papan dia seorang, 3 hari yang boleh. Tuan-tuan pernah tengok ke orang pergi gym makan telur macam mana? Dia turun daripada tempat gym tu, dia cari ayam, makan ayam, kalah musang makan. Ayam je, ayam. Dia masuk perut ayam, keluar tulang. Oi, ini memang confirm membela, tuan-tuan. Tapi semayang subuh tak ada di masjid. Walaupun dengar azan, letaklah speaker tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanah. Pasal hatinya tak mahu buat. Dari sudut fizikal dia mampu, tapi dia tak mahu buat. Ada orang tua jalan terketar-ketar, fizikalnya tak mampu. Rasa pakcik, tak payahlah jalan jauh, dah tua ni, tak wajib solat dah. Pakcik nak pergi solat. Dia sakit macam mana pun, dia main solat. Terketar-ketar. Walaupun dia tak ada sudut fizikal, dia tak mampu. Tapi sebab dia mahu buat, sampai juga dia surau masjid. Ada tak orang macam tu? Ada. Macam kita lah, kalau demam sikit, demi kepada nak, ya, ingat abang nak pergi surau lah. Ada orang macam tu, bila datang surau, hilang sakit dia. Jumpa kawan, lagi seronok. Kawan ajak main golf, hilang terus sakit. Lupa, aku sakit ke tadi? Aku sihat. Bila golf? Petang ni? Sebab ajak main golf, terus sihat. Mana? Bangkok? Bandung, mana jadi saja main golf, kan? Ibu-ibu hati-hati main golf ni, dia macam sikit.
kena ikut abang, abang ingatlah Allah itu ada di mana-mana. Ah, okey, okey, apa ini? Apa ini? Okay. Maksudnya bila Khadijah bagi kekuatan motivasi, Nabi seorang pun, Nabi no problem. Nabi dihina di Taif, Nabi no problem. Nabi diboikot oleh orang-orang Mekah, Nabi no problem. Sebab ada Khadijah yang bagi sokongan padu secara moral pada Nabi SAW. Sebelum take off pergi ke langit ketujuh, Allah matikan Khadijah. Nabi sedih. Orang yang memberi bantuan secara motivasi selama hari ini hilang. Dah tak ada. Dan bukan sekadar itu, malah Khadijah memberi bantuan dari sudut materialistik. Kekuatan kewangan datang daripada Khadijah. Air macam air terjun, tuan-tuan. Duit Khadijah ni macam air terjun. Cedok tak habis. Cedok tak habis. Banyak. Ada orang cuba buat bandingan. Harta Khadijah ni, kalau wujud syarikat Khadijah ni, export, import, trading, Mekah, Saudi, Syam. Kalau syarikat itu wujud sekarang, berapa nilaian dia? Busuk-busuk 15 bilion ringgit. Ha, kalau harta Khadijah ada, banyak itulah harta dia, 15 bilion. Bukan 15 M. 15 million tu tuan-tuan sikit. No. Tuan-tuan depan saya ni pun millionaire. Pendek kata campak je batu dekat kepala sorang-sorang kat UK Perdana ni, jutawan lah. Jutawan. Ada rumah sebiji, jutawan. Walaupun tak sampai juta, pergi Indonesia jadi jutawan rupiah. Jutawan juga. Khadijah punya harta billionaire tuan-tuan. Semua hartanya untuk Nabi. Di saat Nabi turun daripada gua, Khadijah tak komplain pun. Tak komplain. Kalau kita balik malam-malam, tak beritahu bini, pergi mana? Ha, awak ni pergi mana ni? Sejuk-sejuk, selimut-selimut ni pergi mana? Ha, tah makhluk apa hingga, duduk luar, jangan balik. Duduk luar tu kan. Ha, anak tengah tidur, jangan bising-bising. Ha, kan? Orang perempuan ni, dia kalau anak dengan suami, dia lebihkan anak. Suami duduklah situ. Apatah lagi dapat cucu. Aduhai. Awak tidur lah dekat ruang tamu. Saya nak jaga cucu. Ha, kalau bertembung anak dengan suami, anak dululah. Apatah lagi suami dengan cucu. Letaklah suami. Duduk tengok. Ustaz, dia tak kisah kita dah. Dia kisah cucu je. Khadijah tidak sekali-kali. Kan? Khadijah bagi servis pada Nabi, ya Allah Tuhan. Orang macam ni Allah matikan. Tuan-tuan, bawa Islam. Kadang-kadang hilang nikmat kekayaan. Sebelum Allah bawa Nabi dalam perjalanan yang hebat itu, Allah hilangkan sumber kekuatan ekonomi Nabi dengan kematian Khadijah. Pendek kata, kalau bawa Islam di akhir zaman ini ataupun bawa Islam secara umum, memang kena banyak keluarkan duit ataupun memang hilang sedikit daripada kekayaan kita sebab nak kena support Islam. Kan? Jadi EJK surau, memang kadang-kadang kena keluar duit sendirilah. Kalau buat event pasal Islam, memang kena keluarkan duit sendiri. Kan takkan nak beli gula, air gula tak ada. Takkan nak korek tabung masjid, pakai poket dululah. Pergi beli gula, lepas tu claim lah balik. Itu pun mujur, claim lulus. Kalau tak lulus, surau kita mengalami kekurangan duit. Duit gula tu sedekah, claim ke akhirat je lah ya. Mujur RM10 je. Kan? So dah beli dia pun semua. Alah, lillahi ta'ala lah, apa susah sangat. Yalah, lillahi ta'ala. Kan? Jadi ada orang jadi macam tu. Ada orang yang memang macam tu. Memang dia suka spend duit untuk surau masjid. Dia tak boleh tengok rumah dia lebih cantik daripada surau masjid. Tapi tengok surau tuan-tuan ni, Masya Allah cantik tuan-tuan. Oh, inilah antara surau yang paling cantik dekat Selangor saya jumpa ni. Saja lebih-lebih pasal rakaman ni. Oh, gitu. Tuan-tuan, bila kita jadi sebahagian daripada tulang belakang membawa jentera Islam, memang kena keluar duit sendiri. Bawa Islam ni jangan haraplah dapat duit kemuk, dapat duit kembung poket tak. Kalau orang bawa Islam, duit dia berkepuk dalam poket, something wrong somewhere lah. Ni buat kerja ni memang untuk Islam ke atau untuk poket sendiri? Selalunya kalau orang yang bawa Islam ni, dia terpaksa gunakan duit dia sendiri lah tuan. Tak payah claim sebab saya nak claim akhirat. Duit ni memang untuk duit akhirat. Bawa Islam memang kena menuntut untuk berkorban. Jangan kita, apa Islam boleh bagi pada saya? Apa? Apa Islam boleh bagi pada saya? Awak yang tumpang Islam.
kita berada di atas bahtera Islam nak menuju ke syurga. Kalau awak rasa Islam ni bukan kapal awak, awak pergi cari kapal lain, berkorban untuk pastikan kapal kita sampai lah kan. Awak rasa awak selesa, awak nak extend awak punya bilik dalam dekat bawah tu, dia tebuk kapal tu sebab dia nak extend dia punya bilik, mana boleh, ketenggelam lah satu kapal. Awak jangan memandai, contoh gitu, berkorban untuk kapal bahtera Islam ni sebab kita menumpang kemuliaan Islam untuk masuk ke syurga. Tuan-tuan, Khadijah mati, Khadijah wafat, orang yang paling banyak memberi support pada Nabi dimatikan oleh Allah sebagai tukaran ganti. Allah berjalankan Nabi di malam yang hebat itu. Peristiwa yang keempat, penjuru yang keempat, bila mana orang yang paling sayangkan Nabi. Tadi Nabi sayang, yani yang menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan Abu Talib. Abu Talib merupakan seorang pak saudara yang memberi bantuan, yang bukan sekadar bantuan yang biasa-biasa, malah nyawa Nabi dia sanggup pertaruhkan, dia sanggup pertahankan, pertaruh pula, bertahan walaupun dengan nyawanya sendiri. Abu Talib merupakan perlindungan suaka politik yang paling utuh buat Nabi SAW di kota Mekah. Perlindungan. Seorang pun tak boleh jentik Nabi, tak boleh cakap buruk pasal Nabi, tak boleh usik Nabi selagi mana Abu Talib masih hidup. Ha. Bayangkan kalau dia anak kepada ketua, apa-apa ketua lah. Oh, ingat boleh usik pasal dia? Tak boleh. Salah macam mana pun imun. Tak boleh betul. Ha. Apa sajalah tuan-tuan situasi sekarang, kalau bapa dia berkuasa, anak dia imun. Walaupun anak dia buat apa saja sekalipun, walaupun kena dakwa, aih, lepas. Dakwa tu hilang. Tak payah banyak tuan-tuan. Kita pun kalau ada abang kita pun dalam tu, eh, aku punya saman ni. Alah, payahlah. Ha, kan? Abang kita duduk kaunter di BKL, kita ada saman di BKL. Eh, aku ada saman. Alah, meh. Saman itulah kamu, parking tu biar benar sikit. Tak ada saman. Abang kita kerja JPJ, dia tengok kita beratur. Nombor ni 100 orang lagi. Abang. Oh, tu dapat syafaat tuan-tuan, duduk. Abang balik. Macam abang saya lah, abang saya hilang motor. Saya kerja takaful ikhlas. Abang. Special treatment. Nah, main borang. Balik. Dia duduk kat kaunter tu seorang. Eh, apa siapa? Motor aku hilang. Ah, Allah, macam ni. Ah, dah balik. Kok lagi 90 hari nanti dia buat investigation. Senang. Pasal ada orang dalam. Orang dalam macam ni yang buat Nabi sebagai orang yang paling imun, habis, hilang, mati. Sumbangan Abu Talib yang pertama, orang pertama yang memberi sumbangan perlindungan nyawa kepada baginda SAW, Abu Talib. Itu semua saja maklum. Abu Talib yang bawa Nabi pergi ke Syam. Anak-anak yang lain, anak-anak lain Abu Talib minta, wahai Abu Talib, wahai ayah, aku nak pergi. Abu Talib tak bagi. Oi, jangan mengada, ini business trip. Kau ingat ni main-main punya business, punya trip ke? Tak boleh ikut. Tapi Nabi minta, pakcik nak pergi. Ah, kamu boleh. Sayangnya Abu Talib pada Nabi. Ah, kamu boleh. Tak kecil hati ke anak lain? Kecil hatilah tu yang Syiah benci tu. Sebab Ali bapaknya Abu Talib. Pasal apa Nabi Muhammad dapat special treatment bukan Ali? Ya, dia marah tu. Ha, dia mula benci dah start situ dah. Ha, itu Syiah tu dan tak pilih apa. Pendek kata, Nabi dengan Abu Talib tidak melebihkan anak yang lain, melainkan lebihkan Nabi Muhammad SAW, walaupun anak angkat, walaupun anak buah sendiri. Maka dibawalah Nabi pergi ke Syam. Dalam perjalanan pertengahan Syam, ditahan oleh satu pendeta yang bernama pendeta Buhaira. Di satu perkampungan ada pendeta yang bernama Buhaira, ahli kitab. Ditahan dan ditanya, wahai Abu Talib, siapa yang kamu bawa dalam rombongan ini? Aku tengok awan duk datang ikut, aku tengok pokok duk sujud. Siapa yang bersama kamu? Maka Abu Talib pun beritahu, wahai Buhaira, kamu ni macam tak tahu, aku ni kan businessman, aku bawa barang dagangan lah. Aku punya anak-anak buah, anak-anak berdagang ni. Ada seorang je anak saudara aku. Ni ha, itu pun anak yatim piatu. Tak ada benda pun special. Macam tu lah bila kawan bersembang, tak ada benda lah pun. Apa yang kamu sibuk sangat? Buhaira pun kata, wahai Abu Talib, rombongan kamu ini rombongan tak saling tak tumpah, rombongan Nabi. Mari aku cek seorang-seorang. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW, tengok di belakang Nabi,
khasais an-nubuwah, salah satu ciri Nabi SAW ada khataman nubuwah, tanda kenabian. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ni ada tanda Nabi, bab yang kedua, lepas ni patut kita nak masuk. Tanda kenabian ada di belakang Nabi SAW. Buhairah tengok, wahai Abu Talib, dengan segera dan pantas bawa Muhammad balik ke Mekah sekarang. Kalau dia sampai di Syam, aku khawatir dia akan disembelih hidup-hidup oleh orang-orang ahli kitab di Syam. Kerana apa? Kerana dia seorang Nabi akhir zaman dan dia bukan daripada bangsa Bani Israel. Bawa balik. Balik. Apa tindakan Abu Talib? Balik ke terus berjalan? Balik. Business trip. Tuan-tuan, pergi ke Syam bukan pendek punya berjalan. Mekah Madinah 400.5 kilometer, 450 kilometer. Madinah pergi ke Tabuk another 400 kilometer. Tabuk ke border Saudi Jordan another 400 kilometer. Basic secara umumnya daripada Mekah sampai border Jordan, Jordan Saudi 1200 kilometer. Daripada Jordan Saudi sampai ke Jordan Syria lagi 600 kilometer lebih kurang, 1800 lah total perjalanan. Daripada selatan Syria sampai ke center of Syam, pertengahan Syam, lebih kurang 100 kilometer, 1900 kilometer. Tuan-tuan, kalau halfway mau sampai ke KL Krabi, tuan-tuan, jauh ke KL Krabi, KL Bangkok ke KL Krabi dah 900 kilometer. Sini ke Bukit Kayu Hitam 400.5, Bukit Kayu Hitam ke Krabi. Ha? Dah sampai Bangkok dah, tuan-tuan. Ya Allah, sampai Bangkok dah dapat ramalan balik, wahai Abu Talib. Abu Talib balik walaupun business trip. Business trip ni tuan-tuan kira-kira profit lah, bukan kira loss, kira profit. Tapi Abu Talib sanggup korbankan perniagaannya demi keselamatan anak andanya yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Nabi masih kecil lagi. Itulah perlindungan nyawa yang pertama yang diberikan oleh Abu Talib. Sambung di Mekah, memang sayang Abu Talib pada Nabi. Tengok tu pun kita dah tahu dah. Sampaikan ke peringkat orang pun cakap, wahai Abu Talib, pesanlah pada anak kamu, anak kamu tu Muhammad, cukup-cukuplah. Ha, kan? Dah sampai ke peringkat dia akan cakap cukup-cukuplah, tak payahlah sebarkan fitnah-fitnah, kutuk-kutuk Tuhan kami ni, tak cukup-cukuplah. Maka Abu Talib pun jumpa Nabi, wahai Muhammad, cukup-cukuplah, aku dah tua, cukuplah. Nabi SAW cakap, wahai Abu Talib, kalau bulan dan bintang, bulan matahari turun di sebelah kanan, bulan turun di sebelah kiri, kalau bulan dan matahari sebagai cagaran untuk aku tinggalkan risalah Islam ini, tidak sekali-kali. Walaupun bercakap dengan orang yang paling banyak berjasa pada Nabi SAW, untuk Nabi tinggalkan Islam untuk dengan apa saja kepentingan sekalipun, tidak sekali-kali. Crystal clear, jelas. Maka di saat itu Abu Talib pun tahu lah, wahai Muhammad, nampaknya memang kamu tak boleh mengalah. Biarlah pakcik yang mengalah. Kamu bawalah Islam, pakcik akan mempertahankan kamu selagi mana hayat pakcik ada. Dan di saat Abu Talib kegeringan nak mati, Nabi SAW duduk tepi Abu Talib dan dia mengatakan, ya ammi, wahai pakcik, sebutlah la ilaha illallah. Kamu bela aku daripada kecil, daripada umur 8 tahun. Aku duduk menumpang kamu masa bujang sampai aku nak kahwin, kamu yang pergi Pinang. Cukup-cukuplah pakcik, mengucaplah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Aku nak menjadi hujah di hadapan Allah esok. Bukannya susah pun, orang lain tak ada ni, kamu cakap dengan aku je. Di saat Abu Talib baru nak bercakap tu, masuk Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu segala Pak Abu duduk depan. Wahai Abu Talib, adakah engkau hendak digelang dan dikenang sebagai pemimpin Quraisy yang melupakan ajaran tok nenek moyangnya sendiri? Dia main sentimen, tuan-tuan. Wahai Abu Talib, adakah engkau hendak dikenang sebagai pemimpin Quraisy yang belot terhadap kepercayaan orangnya sendiri? Walaupun Abu Talib tahu kebenaran ada pada Nabi, tapi sebabkan kuasa yang dipegang, kedudukan yang dia sedang raih, dia tak mampu terima kebenaran yang dibawa oleh anak buahnya sendiri. Dia kata, wahai Muhammad, dia berpaling kepada Nabi, wahai Muhammad, kau bawalah Islam, aku kekal, aku tak sanggup tinggalkan ajaran ayahku sendiri. Dan dia menghembuskan nafasnya terakhir dalam keadaan kafir.
Walaupun dari sudut sumbangan, dialah orang yang paling banyak menyumbang pada Islam. Patutnya dialah yang paling layak ke syurga. Tapi Nabi sebut Abu Talib lah orang yang ke neraka, dan ujian baginya ujian yang paling ringan, pakai kasut daripada neraka, menggelegak otak di kepala pun dalam neraka, walaupun paling banyak menyumbang untuk Islam. Tapi sebab apa? Sebab dia buat apa yang dia rasa bagus untuk Nabi, tapi dia tak buat apa yang Nabi suruh dia buat. Itu beza. Jalan ke syurga adalah buat apa yang Nabi suruh buat, bukan kita buat seronok-seronok apa yang Nabi, apa yang kita rasa Nabi suka untuk kita buat. Abu Talib buat benda yang memang sahabat tak boleh buat pun. Abu Talib membela budak daripada kecil. Abu Talib suapkan Nabi, Abu Talib sikatkan rambut Nabi, Abu Talib kalau Nabi demam, Abu Talib lah yang susah hati. Masa tu Nabi, sahabat-sahabat kecil lagi, sahabat-sahabat pun tak kisah siapa Muhammad ni. Tapi bila mana di saat kematian, Abu Talib tak buat apa yang Nabi suruh Abu Talib buat. Akhirnya mati sebagai seorang kafir. Nabi menangis, la astaghfirunna lak. Nabi tetap berdoa, ya Allah, aku akan istighfar bagi pihak dia. Allah turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah pada siapa yang kamu sayang, tapi akulah yang memberi hidayah pada siapa yang aku berkehendak. Menangis Nabi. Dan Abu Talib dia kena fitnah kuasa. Dan fitnah kuasa ni Allah letak dalam cerita yang keempat dalam surah Al-Kahfi. Yang mana fitnah kuasa ni kalau sekali dia hinggap, payah. Dia tak boleh dengar cakap orang sebab dia ada kuasa. Kan? Kita kalau cukup, kalau kita bos, takkan kita dengar dia cakap anak buah. Walaupun anak buah cakap ya, hey, kau jangan lebih-lebih. Aku bos ke kamu bos? Ha, bos lah bos. Aku cakap akulah. Ha, okeylah bos lah. Menyerap je anak buah. Kan? Cukup jadi manager. Anak buah dia semua dia tiau. Ha, kau buat ni. Aku ada kerja nak buat. Masuk bilik, tidur. Kan? Tukang manager jadi ketua kan? Tukang agihkan tugas je. Agih tugas, cek tugas. Agih tugas, cek tugas. Kalau dia si, lagilah. Oi, lagilah seronok dia mengarahkan orang. Kalau dengar nasihat memang payah nak terima. Kan dia si, apalah atas tu cip. Payah juga nak dengar. Betul ke kamu ni? Aku ni lagi banyak pengalaman daripada kamu, katanya begitu. Kalau nak melepaskan jawatan lagilah payah. Nak melepaskan jawatan lagi susah. Kalau kita berada di top, Fir'aun dimusnahkan di saat dia berada di kemuncak jawatannya. Fir'aun, tuan-tuan, kalau menurut pronunciation Fir'aun, sama sahaja dengan Firdaus. Bunyinya bukan Firdaus kita ni. Bunyi Firdaus dengan Fir'aun kan sama. Fir'aun, Daus. Ada matlin. Bagi bahasa Arab, kalau ada matlin berarti lembut. Fir'aun ini asalnya orang yang lembut. Tapi bila mana dia jadi bengis, bila mana orang cuba challenge kuasa dia, dia jadi bengis. Oi. Habis Allah musnahkan Fir'aun di saat dia di kemuncak kuasanya. Ahli sihir dia beritahu, wahai Fir'aun, akan lahir anak di kampung ni yang akan lawan kamu punya kuasa. Apa? Bunuh semua budak, bunuh semua ibu yang mengandung. Lah ni juga, bunuh. Sebab kuasa dia kena challenge. Abu Talib, dia kena fitnah kuasa. Dia tak boleh terima Islam sebab dengan pangkat yang dia ada, dia tak boleh terima. Tuan-tuan, orang macam ni Allah tarik daripada hidup Nabi. Allah tarik kuasa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umumnya, bila kita bawa Islam, kadang-kadang kita kena korbankan kuasa yang kita ada. Demi menegakkan Islam, kadang-kadang kita tidak ada kuasa ataupun kuasa kita hilang. Disebabkan itu, tuan-tuan, Allah uji hilangnya teman, Allah uji hilangnya keselesaan hidup, Allah uji hilangnya kekuatan kekayaan, Allah hilangkan kekuatan kuasa. Maka di kemuncak itu, Allah Ta'ala sebagai tukaran ganti, Allah perjalankan Nabi dalam malam yang penuh dengan keberkatan itu. Dan di kemuncak pertemuan itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala hadiahkan Nabi sebagai tanda cinta Allah pada Nabi, iaitu solat. Kalau pendek kata, tuan-tuan, bila kita hilang nikmat makan, banyakkan solat. Bila hilang nikmat kawan, banyakkan solat. Bila hilang kekuatan ekonomi, banyakkan solat. Bila hilang kuasa, dengan Allah kita solat.
sebagai tukaran ganti dengan aku yang kena-kena harapkan, bukan sahabat-sahabat, bukan kewangan, bukan seronok hidup di dunia, bukan kekuasaan. Wawak Islam, dengan aku hubungan yang perlu kamu bina. Ha, begitu. Seakan-akan itu yang Allah ingin tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa itu sebagai tapisan kepada para sahabat, sebab ada sahabat yang tak boleh terima Isra' wal Mi'raj dan ada yang murtad. Dan sebaik sahaja peristiwa Isra' wal Mi'raj, maka Islam, Allah benarkan Islam untuk menang di Madinah dalam peristiwa hijrah ke Madinah. Kan akhirnya Islam mendapat negara Islam pertama, iaitu Madinatul Munawwarah, setelah Nabi turun daripada langit dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Jadi itulah empat sudut yang Nabi diuji sebelum Nabi diperjalankan dalam perjalanan kemenangan, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan mendapat peribadatan solat. Dan Nabi bukan sekadar berjalan, Nabi disambut oleh himpunan para anbiya. Nabi ingat Nabi seorang-seorang, selama ini aku seorang-seorang je. Tidak. Nabi-Nabi juga dihimpunkan pada malam tu dan memberitahu seakan-akan, wahai Muhammad, apa yang kamu lalui, ini dia sekumpulan manusia yang telah pun lalui sebelum kamu. Ribuan para Nabi berhimpun di Baitul Muqaddis, di Masjidil Aqsa, himpun. Dan setiap, every single layer of sky itu, tuan-tuan, setiap langit itu disambut oleh Nabi-Nabi. Assalamualaikum ya akhil karim wa nabil karim wa wahai selamat datang adinda yang mulia, marhaban bi akhil karim. Setiap layer itu disambut macam VIP, disambut oleh VIP, disambut sebagai VIP. Kan ada orang escort, selamat datang tuan, selamat datang tuan, selamat datang tuan. Macam tu Nabi disambut sampai langit yang terakhir. Jibril kata, wahai tuan, tuan naiklah, saya dah tak boleh naik, saya punya pas sampai pintu yang ketujuh ni je, lebih tuan punya pintu. Nabi naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Turun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa menangis, wahai Muhammad, wahai Musa, kenapa menangis? Aku tak sangka aku berjumpa dengan seorang pemuda yang membawa umatnya paling ramai duduk dalam syurga, mengalahkan umat aku. Ha. Maksudnya sembang para Nabi ni siapa paling ramai duduk di syurga, umatnya. Maka Nabi kata, maka terharulah Nabi Musa jumpa artis. Kan? Kita kalau anak-anak kita jumpa artis K-pop, dia punya gelanya tu rasa nak sepak je rasa. Sepak apa tu? Ustaz, K-pop. Apa benda K-pop? Sama dengan apek Cina biasa je. Bayangkan Musa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dia tak dapat tahan dan dia menangis. Nabi kata, wahai Musa, kenapa menangis? Nabi-nabi lain tak menangis pun. Pasal sebelum kamu Muhammad, akulah ranking pertama. Tapi bila kamu datang, jatuh ranking aku nombor dua. Ya Allah, hebat kamu ni. Dan tuan, peristiwa Isra' wal Mi'raj, peristiwa kekasih berjalan bertemu dengan kekasih dan diakhiri dengan solat. Solat ini tuan-tuan, Allah akan tanya esok. Perkara yang pertama yang Allah akan tanya adalah hadiah yang Allah pernah berikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perihal solat. Solat kita tuan-tuan biar ada added value. Dari sudut khusyuk, dari sudut faham, dari sudut pergerakan, biar ada added value, biar kita faham setiap gerakan dan kita faham setiap pembacaan. Mudah-mudahan esok bila bertemu dengan Allah Ta'ala, senang kita nak jawab, kita solat dengan penuh berkualiti. Kita bukan mengejar kuantiti, tapi kita mengejar kualiti solat yang bagus. Mudah-mudahan sedikit peringatan itu tuan-tuan tentang peristiwa Nabi sebahagian daripada Syama'il Muhammadiyah, iaitu tanda kenabian, bukan sekadar Buhaira yang verify, malah sahabat Nabi yang daripada Salman Al-Farisi juga cari tanda kenabian. Dan banyak sahabat-sahabat bila disebut mengusap belakang Nabi, dia merasa tanda kenabian. Di antara dua bahu Nabi ada sebesar telur burung puyuh. Ataupun sebagian sahabat mengatakan seperti tumpukan bulu, tumpukan rambut di belakang, di antara dua bahu Nabi. Itu sebagai syama'il al-Muhammadiyah, ciri-ciri yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik itu datang daripada Allah Taala, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا تهان كمي يا رحمن يا رحيم أمبونك الله سجل دوس كمي
Dosa kedua ibu dan bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa datuk nenek moyang kami, dan dosa seluruh umat Islam yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, seperti mana kau himpunkan kami pada pagi ini, ya Allah, maka himpunkanlah kami di syurga bersama dengan orang yang kami kasihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.